ya coba teh. Dia pancok sih. Kita hoi, bangun sedikit jam hoi. Selamat pagi, lagi nemenin Zimba baca koran teman-teman. Ini aku di sandingnya dan rupaku masih kerembis-kerembis, makanya saya tidak menghadap ke kamera, maafkan ya. Transaksi jual beli di depan rumah majikan. Satu, dua, tiga. Piro iki mang? Satu seket yang kan kembali 50 dong. Enggak ada. Aku ran 2 seket ta. Kita jarapan enggak bisa. Wis kayak angon berapa sik ngono? Aku ini ada 30 ya. Ya. Harus kurang 20. Oke. Ini satu yang lain enggak usah lah. Oke, terima kasih. Aku masih utang 20 ya. Iya, nanti mana ya. Nanti kalau udah telur baru mana. Oke. Dinikahkan sekalian. Suwun ya, Pak. Iya, Pak. Arep tuku nganu wadah aja tutup tokonya mau. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Geret keranjang neyang lagi teman-teman. Sudah lama banget aku nggak geret keranjang neyang. Rotok-rotok kangen. Wah, kantilnya gogrok. Ini kantil, bang kantil, ben podo kentil. Sambil nunggu lampu merah ya teman-teman. Lampu merahnya masih 45 menit. Aku bawa keranjang nayang ini karena disuruh belanja ke supermarket dan belanja beberapa barang berat. Terus belanjanya pakai kupon kayak gini. Kupon 500 NT, tapi ini nanti belanjanya itu kalau misalnya belanjanya cuma 300 NT gitu ada kembaliannya, teman-teman. Karena ini ada di kayak ada singget-singgetnya gitu loh. Jadi yang ini 100 NT, 200 NT, 300 NT. Jadi mau belanja berapa gitu nanti dipotongkan ke sini. Makanya ada kembaliannya. Kalau biasanya kan kalau misal kupon 500 NT belanjanya cuma 100 NT terus nggak ada kembalian kayak gitu. Kalau biasanya kan seperti itu. Tetapi kupon yang ini tuh ada. 500 NT itu hampir sekitar 250 ribu rupiah ya. Kurang lebih sekitar segitulah. Tapi hari ini kursnya berapa? 489 apa 490 gitu loh. Turun perutku itu dari kemarin ya. Perut yang sebelah kiri itu sakit rasanya itu kayak suduen, teman-teman tahu suduen enggak? Bahasa Indonesianya suduen itu apa ya? Kok rasanya kayak ditusuk gitu dan tembus sampai ke punggung. Wah, luar banget pokoknya rasanya itu. Kayak suduen gitu tapi tembus sampai ke punggung. Kayaknya ini aku benar-benar harus beli korset. Teman-teman rekomendasinya dong korsetnya apa yang biasa angkat junjung pasien, yang biasa dorong kursi roda, tolong dong rekomendasinya korset yang bagus merek apa.
Aku mau beli daging babi dulu ya teman-teman.肉是一斤多少钱？走肉，走肉一斤140，一斤150，这个半斤。 70块，不好意思，谢谢。Pasarnya nggak terlalu rame. Terus aku belanja apa ini? Bakonya sadar kamera. Pasarnya sepi, sampai bingung mau beli apa. Soalnya bakulnya pada nggak datang langganannya, jadi harus beli ke tempat yang lain. Yang banyak itu bakul baju. Alhamdulillah panas, bajuku bisa garing. Ini aku mau ke supermarket ya teman-teman. Soalnya belanjanya di pasar sudah. Supermarketnya belakangan, soalnya kalau di supermarket kan bakulnya nggak buru-buru, nggak melayu. Tadi saya sempat deredeg pas ditegur apa, kamu videoin ya gitu. Aku takut Sanu dimarahi nggak boleh videoin, kan memang ada beberapa orang itu yang nggak mau dagangannya di foto atau di video, itu memang ada. Jadi ya kalau nggak boleh ya udah dimatikan. Aku pernah loh dimarahi gara-gara videoin gitu. Jadi ya gak dimarahin, ya cuma ditegur sih, jangan videoin gitu. Ya wes langsung berhenti aku, terus tak titeni kalau belanja di situ lagi gak tak videoin gitu. Kalau bakulnya mesem atau bakulnya malah eksin, ya berarti boleh gitu. Alhamdulillah panas, pemean saya garing. Nyabrang dulu, agak menggih-menggih, mungkis-mungkis ini. Nyabrang mumpung lampu merah.
beli beras. Beli minyak. Beli minyak canola, ini harganya 130 NT ya, segini. 130 NT itu sekitar 65.000 rupiah, 1,5 liter. Ini beli minyak Simba ya. Ini aku nggak tahu harganya yang mana, yang 102 atau 138 ini. Mungkin 138 ini. Ini aku harus bongkar sayurannya karena berasnya harus ditaruh di bawah, kalau tidak gitu remek nanti belanjaanku yang lainnya. Kayak sayur-sayuran ini bisa nyunyut kalau nggak gitu. Aku udah selesai belanjanya, gak dilalah ada yang kurang, belum beli bawang. Balik yang pasar nih saya. Alah, danglingan. Ada durian, pasaran di duit sih, San. Itu ya. Iling cio, itu ibu teh. Aku ngempos di bawah pohon. Ya Allah, sumuk banget. Capek sih enggak, tapi sumuk. Oh, panas kayak kobong, teman-teman. Saya ngempos sedilut. Sambil ambekan, aku mau cerita ya, teman-teman. Jadi, dulu, ya udah lama sih, tapi enggak lama-lama banget. Mungkin beberapa bulan yang lalu. Itu pas saya bikin video belanja sayuran jadi pasar, tapi di tempat langganan. Kalau di tempat langganan saya beli, itu mereka tahu kalau saya videoin. Terus ada pembeli lain yang jejer sama saya gitu loh, jejer gitu. Itu laporan sama bakulnya, "Hei, ini difoto, ini daganganmu difoto, aku lihat sendiri gitu, laporan gitu kan. Terus bakulnya itu cuman senyum aja, ya di video, di foto ya gak apa-apa toh, biarin kan gitu. Jadi aku ya mek senyum aja. Saya itu sejak pertama bikin video di pasar itu niteni mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu ya. Jadi memang ada beberapa penjual yang nggak mau dagangannya di foto atau di video. Ada yang boleh biasa saja, itu ada. Jadi saya itu niteni kalau yang nggak boleh ya, kalau seumpamanya belanja di situ lagi ya wes kamera off, jadi nggak tak videoin. Terus kalau yang boleh, kalau yang mereka reaksinya biasa aja, kalau misalnya nggak ngomong atau biasa aja atau nggak ngelarang ya nggak mempersilahkan gitu ya. Ya saya tetap videoin, kalau mereka biasanya kalau mereka nggak mau itu mereka ngomong kayak gitu, teman-teman. Jadi ya nggak bisa sembarangan, nggak bisa sakarpnya sendiri. Videonya lanjut di sini ya, teman-teman. Jadi tadi siang habis pulang dari pasar, sekarang lanjut jam 12 malam. Setengah 12 malam. Sekarang aku mau makan. Lapar ya ngantuk, tapi ya disini makannya dulu, didisikan madiangnya dulu baru tidur. Soalnya nanti kalau perutnya lapar enggak bisa tidur, teman-teman. Aku makannya ini mie yang tak beli tadi pagi dari Mbak Poni. Mbak Poni itu dari Cilacap ya, bukan dari Indramayu. Kemarin ada yang komen apa dari Indramayu. Jadi dari Cilacap. Weh, oke banget. Ini 100 NT dapatnya saonjot, teman-teman. Banyak banget. Terus ini daging ayamnya. Jan, nek ngirisi saungkal-ungkal. Gedem-gedem. Ini mau tak sokkan ke sini, mungkin ndak entek ini nanti. Soalnya sudah malam ya. Mau makan dari pagi ngempet.
lupa sampai tengah malam baru dimakan. Nanti lalapannya cabai ini ya, soalnya kayaknya kurang pedes kalau saya. Tak tambah saus dulu. Ini sausnya sriracha dari Thailand. Menurutku ini lebih enak dari saus DEF. Bismillahirrahmanirrahim. Tak junjung saja. Soalnya ndak iso kalau enggak tetap bungkuk. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Sausnya kebanyakan. Bukan kebanyakan sih, belum diaduk rata. Belum rata sausnya ini. Soalnya ya mie dari pagi kayak dimakan tengah malam. Serasanya yus kuno-kuno. Padahal gue enak ini. Panas. Pakai sumpit itu susah loh. Orang Indonesia rata-rata kalau pakai sumpit itu digantetkan kayak gini loh. Pas nyupit juga digantetkan kayak gini. Tapi sebenarnya itu kalau orang sini itu salah. Jadi harus benggang kayak gini. Kata simbahku yang benar kayak gini. Kata majikanku yang dulu juga segitu. Enaknya merantau itu apa? Banyak hal baru yang bisa dipelajari. Yang tidak bisa kita dapatkan kalau hanya di kampung halaman. Terus membuka wawasan juga. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu.
Udah habis aku teman-teman. Tinggal sedikit sebenarnya. Ini minumnya aku tuh susu. Tak campur marjan. Alhamdulillah. Kenyang. Aku lagi makan ki sedelut loh. Loh. Cuman beberapa menit aja. Ngono dibully jadi kesuwen omong. Lek madang kesuwen. Yes, teman-teman sampai di sini dulu ya videonya kali ini. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat, selalu dilimpahi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.